Metode pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan persiapan yang meliputi pembersihan lahan, mobilisasi, staking out, dan lain-lain, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pondasi. Sesuai dengan kondisi tanah setempat dan freestanding pondasi yang cukup tinggi, maka tipe pondasi yang digunakan adalah board pile. Pekerjaan ini diawali dengan pemasangan casing pipa baja, kemudian dilanjutkan dengan pengeboran, pemasangan baja tulangan, dan pengecoran beton board pile. Setelah pekerjaan board pile selesai untuk satu grup pile cap, maka pekerjaan berikutnya adalah pemasangan formwork, diikuti dengan pembersihan yang dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Setelah semua pondasi dan pile cap selesai dikerjakan, pekerjaan selanjutnya adalah pengecoran pier dan abutment. Dalam waktu yang bersamaan, pekerjaan pengecoran kaki pilon juga mulai dilakukan. Dimulai dengan pemasangan formwork dan climbing form untuk segmen pertama. Setelah itu, pembersihan dan pengecoran segmen pertama pada kedua kaki pilon. Setelah beton kaki pilon cukup umur, climbing form dilepas dan pasang kembali untuk segmen kedua kaki pilon. Demikian selanjutnya sampai semua segmen pilon selesai dikerjakan. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan struktur atas. Metode konstruksi yang digunakan untuk erection jembatan utama adalah Balance Cantilever Method with Traveler. Diawali dengan pekerjaan pemasangan segmen pier table, pekerjaan pier table dilakukan secara manual. Tahapan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah pemasangan shoring di atas pile cap, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan formwork dan bearing. Yang selanjutnya dilakukan pengecoran pier table. Setelah segmen pier table selesai dilakukan, maka pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan temporary fixity. Temporary fixity digunakan untuk mengunci atau locking device antara pilon dengan pier table. Pekerjaan berikutnya adalah perakitan traveler di atas pier table. Setelah perakitan traveler selesai, maka tahap pekerjaan selanjutnya adalah pengecoran segmen-segmen deck jembatan. Setiap pengecoran segmen dilakukan instalasi cable stay yang mengikat deck jembatan ke pilon. Demikian seterusnya sampai mencapai segmen closure. Setelah segmen closure selesai dicor, berikutnya adalah pembongkaran shoring dan temporary fixity atau locking device. Setelah semua pekerjaan struktural selesai dikerjakan, pekerjaan terakhir yang harus dikerjakan adalah pekerjaan finishing, berupa pemasangan railing, pengaspalan, marka, pemasangan lampu, dan lain-lain. Demikianlah gambaran umum dari awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan jembatan Pulau Balang. Kami atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusinya, baik tenaga maupun pikiran.
atas terselenggaranya proyek pembangunan jembatan Hambalang ini.